Jadi apa yang kita buat, Allah lihat. Allah maha melihat. Allah tahu apa kita buat. Subhanallah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, dengar pesan Pak Riz ni. Subhanallah. Allah tak melihat hasil, tuan-tuan. Siapa nak anak pandai? Siapa nak anak cemerlang? Siapa nak anak baik? Siapa nak anak yang alim? Siapa nak anak yang bersopan santun? Siapa nak lanak anak yang bakal lahir jadi anak yang baik? Semua nak anak yang baik, semua nak keluarga yang bagus. Allah tak lihat hasil. Allah tak nak lihat hasil. Allah tak kisah pada hasil tu. Tapi apa yang Allah kisah adalah usaha kita nak lahirkan anak yang baik. Allah nak tengok usaha kita. Allah nak melihat apa usaha kita. Allah tak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha kita. Bagaimana kita berusaha untuk capai kejayaan. Allah tak melihat hasil, tapi Allah melihat bagaimana kita nak capai hasil tersebut. Saya nak jadi orang kaya. Saya nak jadi orang yang banyak duit. Tapi Allah nak lihat bagaimana kau nak capai jadi kaya. Saya pecah mana lah. Saya makan rasuah. Kan saya juruk lah. Tanah ni ada beberapa ratus hekar ni kat tangan saya. Saya adalah orang yang menjaga harta ni. Menjaga aset kerajaan ni. Alah, bukan orang tahu pun. Saya bagi pada siapa. Sebab kerajaan memang nak jual tanah-tanah ni semua. Nampak? Jadi saya jual lah pada orang-orang yang boleh juluk saya lebih sikit. Kan? Orang tu nak juluk saya 2%. Tapi Acong boleh juluk saya. Acong boleh juluk saya 5%. Baik saya jual kat dia. Nampak tak? Awak bukan nak tengok hasil tu, tapi awak nak tengok bagaimana kamu capai hasil tu. Saya nak ada kedudukan dalam masyarakat. Maka saya juluk orang dengan beli datuk, beli Tan Sri, beli kedudukan, beli pangkat. Awak nak tengok bagaimana kamu capai. Menepati kehendak Allah atau tidak? Menepati syariat atau tidak? Subhanallah. Nampak tak? So, dalam hidup ini, awak nak lihat bagaimana kamu capai apa yang kamu nak. Bagaimana kamu capai? Nak jadi anak pandai. Nak anak belajar universiti tapi juluk orang pakai kabel. Kan? Hak orang lain kamu ambil sebab kamu pakai kabel. Pergilah luar negara. Banggalah satu daerah, satu negeri, satu negara. Anak aku belajar luar negara. Tapi kamu pakai kabel. Nampak tak? Hasilnya ialah anak belajar luar negara. Tapi bagaimana kamu dapat anak yang belajar luar negara? Kamu gunakan kroni. Kamu gunakan kedudukan kamu. Kamu gunakan pangkat. Kamu gunakan sesuatu yang tak menepati syariat. Subhanallah. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita nak menjadi orang kaya menepati syariat. Nampak tak? Allah bagi kamu kekayaan. Apa kamu buat? Allah maha melihat. Zakat tak keluar. Sedekah tak keluar. Infak tak ada. Kamu rasa kekayaan tu kamu punya. Yang ini yang kita tak nak lahirkan pada anak-anak kita. Yang mana kita sedang bangunkan dia seawal usia 2-3 tahun. Kalau kita gagal bangunkan dia bahawa Allah maha melihat, maka dia akan rosak iman dia. Dia akan nampak dia yang bagus. Gila hebat. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Ini yang kita bimbang. Ini yang kita takut. Ini yang kita risau. Nampak tak? Banyak. Tuan-tuan, dengar pesan saya. Allah maha melihat, tuan-tuan. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Ingat, kat sini semua tak settle. Anda rasa bahawa amalan anda banyak. Anda rasa bahawa anda berubah dan anda telah menjadi orang alim. Anda jadi orang baik. Yasir, anda rasa anda telah tinggalkan semua barang-barang terlarang itu menjadikan anda lebih baik. Kita nak jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Setiap hari kita mencari Allah. Setiap hari kita mencari reda Allah. Allah melihat usaha kita, sahabat. Yang ini semua tak settle, sahabat. Siapa rasa dia orang alim? Siapa rasa dia ulama? Siapa rasa dia memang hebat? Malam tadi aku bangun tahajud. Pukul 3:30 aku dah gentap. Bertahun-tahun. Hebat, subhanallah. Tapi yang ini macam mana? Berapa ramai daripada kita telah mengumpat orang? Berapa ramai daripada kita mengumpat orang? Lan, kalau saya hutang Lan RM100, berapa saya kena bayar? RM100. Along, saya hutang Along RM500. Berapa saya kena bayar? RM500. Saya hutang tuan-tuan dan puan, saya kena bayar dengan apa yang saya hutang, betul kan? Itu kat dunia, sayang. Itu kat dunia, Lan. Itu kat dunia, Yasir. Itu kat dunia. Di dunia, bila kita hutang RM, bayar RM. Malah orang kata, hutang darah, bayar darah. Wah, nampak tak? Itu pendekar. Nampak tak? Kita kat dunia, kita hutang duit, kita bayar duit. Tapi ingat, di akhirat, segala bentuk hutang dibayar dalam bentuk amal. Segala bentuk hutang akan dibayar dalam bentuk amalan baik kita pada orang.
kita kena bagi pada orang tu. Lan fitnah saya, kutuk saya, hina saya. Lan meninggal saya meninggal. Lan bayar hutang pada saya dalam bentuk amalan-amalan baik lan. Bagi balik pada saya. Nampak tak?